Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda semua dalam keadaan sehat selalu, ya, tanpa kurang satu nikmat apapun. Sore hari ini saya sedang bersama Bapak Yandra Pradinata. Oke, jadi kerjaan kita hari ini itu mau jemput mobil, mau lihat kondisi mobil yang kemarin mengalami insiden di bagian belakang, ya, Innova Venturer yang kemarin mengalami insiden di bagian belakang. Info bengkel mobil tersebut sudah selesai. Alhamdulillah proses perbaikannya tidak lama. Hanya memakan waktu lebih kurang 4 hari ya untuk perbaikan seperti itu. Oke, gimana hasilnya? Gimana anu-anunya? Nanti kita sambung video ini. Oke. Terima kasih. Nah, ini dia hasil perbaikannya, ya, perbaikan mobil Ribbon Venturer yang kemarin mengalami insiden di bagian belakang hingga kacanya pecah gitu kan. Ya, secara keseluruhan pastinya mulus ya karena baru keluar dari bengkel gitu kan. Tapi ini memang masih ada satu kekurangan, spoiler back door, spoiler bagasi atau spoiler bagasi, heck mount stop lampnya itu belum ada, barangnya masih kosong. Masih inden, dan karena tertanggung pemilik mobil ini ingin menggunakan mobilnya gitu kan karena ada keperluan, maka mobil ini kita serahkan terlebih dahulu tanpa menggunakan spoiler bagasi ya teman-teman. Nanti setelah spoiler bagasinya masuk dan barangnya sudah dicat, siap untuk dipasang, kita kabari lagi konsumennya untuk ini bisa dipasang kembali spoiler bagasinya yang baru diganti ya, karena kemarin spoiler bagasinya itu juga pecah gitu kan. Oke teman-teman sekalian, ini nama bengkelnya Jasa Baru Tama ya. Bengkel Jasa Baru ini berada di Jalan Angka. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin perbaiki mobil di sini, pastikan yang pertama anda punya polis asuransi, dan asuransi teman-teman sekalian itu bekerja sama dengan Bengkel Jasa Baru Tama ini. Anda bisa datang saja kemari untuk pengurusan klaim mobil. Anda bisa temui di sini yang namanya Bang Firman dan Kak Elsa. Jadi siapa teman-teman yang mau masuk ke bengkel ini, ada urusan ke bengkel ini, cari aja beliau ya. Bang Firman dan Kak Elsa tadi adalah SA di bengkel ini. Oke, sekian video kita kali ini. Nanti mungkin di lain waktu, di lain kesempatan, kita akan buat video lain. Siap, semoga anda semua dalam keadaan sehat selalu, tanpa kurang satu nikmat apapun. Saya akhiri video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.